Misalnya untuk sistem digestif, pertama yang sering muncul itu sariawan, ulkus mulut, stomatitis. Yang aftosa itu kita berikan larutan kumur ya, larutan kumur klorhexidin klorhexidin 0,2% numero 1 S3DD gargling. Lalu kita berikan juga krim triamcinolon ya, Kenalog contohnya. Nomor 1 S2DD UE. Konselingkan, hindari trauma pada mukosa mulut ya, atau zat yang menimbulkan stomatitis atau sarikuran seperti keripik susu sapi ya, gluten, asam benzoat dan cuka. Ada stomatitis herpes ya. Kalau stomatitis herpes ini kita berikan analgetiknya paracetamol. Lima ratus miligram. S3 sampai 4 dd tab 1 ya. Atau boleh juga ibuprofen dan larutan kumurnya tadi klorhexidin. Klorhexidin 0,2% numero 1 S3 DD gargling, 1 dan antivirus ya. Antivirus kita berikan aciclovir dua ratus sampai 400 miligram ya. 35. Lima kali sehari. Nah, kalau anak itu berikan aciclovirnya 20 mg per kgbb per hari ya. 5 dosis 7 hari. Lalu kasus yang sering juga itu GERD nih.